tidak hanya lewat. Setiap Jumat Pak Khotib bilang, berkata tingkatkan iman dan takwa. Tapi apa buktinya? Kebanyakan sih masuk kuping kanan, keluar kuping kanan juga. Apa sebabnya? Mungkin masih banyak khotib ceramah terlalu lama dan jarang yang berkata. Apa tanda-tanda orang bertakwa? Tandanya ada 5. 1. Sering dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. 2. Rajin infak saat senang ataupun susah. 3. Jika ada masalah, mudah jalan keluarnya. 4. Yakin pada hal yang gaib. 5. Menegakkan sholat. Laki-laki sholat berjamaah di masjid. Laki perempuan tidak menunda-nunda. Semoga kita termasuk orang yang punya 5 tanda tersebut. Amin ya rabbal alamin.